Selamat pagi Sobat RBI. Kemarin kita sudah ajak Sobat RBI untuk melihat keindahan sunrise di Bukit Sikunir dan kemegahan Candi Arjuna di kawasan wisata Dieng. Selanjutnya, mari kita eksplor objek wisata lain dari kawasan wisata Dieng, yaitu Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Dua telaga yang sangat fenomenal dan tersohor di kalangan para wisatawan. Selamat siang Sobat RBI, berjumpa bersama saya Abi. Kali ini saya dengan tim Restu Bumi Indonesia sedang berada di tempat wisata yang menjadi unggulan di dataran tinggi Dieng. Tak lain dan tak bukan adalah Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Telaga-telaga ini merupakan telaga yang sangat terkenal karena keindahannya. Penasaran ada apa saja di dalamnya? Tetap ikuti perjalanan kami ya. Yang pertama, Telaga Warna. Telaga yang berada di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Gejajar, Kabupaten Wonosobo ini merupakan telaga unik yang menjadi objek wisata unggulan di dataran tinggi Dieng. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini. Warna air dari telaga ini sering berubah-ubah, terkadang berwarna hijau dan kuning, atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, maka warna air telaga nampak berwarna-warni. Telaga Warna ini lokasinya berada di ketinggian sekitar 2000 meter dari atas permukaan laut dan dikelilingi oleh beberapa bukit yang menghijau sehingga menambah keindahan panorama sekitarnya. Tak heran jika di telaga ini banyak spot untuk berfoto dengan keindahan telaga warnanya ataupun dengan keindahan alam lainnya. Kali ini saya sedang berada di pinggir danau Telaga Warna dan tempat ini merupakan spot foto favorit bagi para pengunjung yang sedang datang ke sini. Sobat RBI suka foto? Sama seperti saya, suka narsis dan suka selfie. Di area wisata telaga ini juga dibangun jalur setapak yang dapat digunakan wisatawan untuk jalan kaki sembari menikmati warna-warni bunga sekitar. Sembari menikmati suasana indah Telaga Hutan Warna, kita bisa berjalan di sekelilingnya lewat trekking khusus yang sudah dibuat, sembari menikmati juga berbagai macam bunga-bunga yang ada di samping Telaga Warna. Tetap ikuti perjalanan kami ya. Udara di sini pun begitu sejuk, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi menghilangkan segala kepenatan. Saya berada di Dieng ini sudah keempat kalinya. Kenapa saya datang ke sini? Karena memang di Dieng sini, Telaga Warna khususnya, ini merupakan bentuk pariwisata yang patut dikunjungi karena sangat indah dan eksotik. Kelihatan telaga warnanya juga bagus sekali dan sejuk udaranya. Saya keempat kali bersama anak-anak saya dan keluarga saya. Tentunya biar berkunjung ke sini, biar mengetahui panorama alam yang ada di Dieng ini. Sekian, terima kasih. Telaga kedua yang tak kalah menarik yaitu Telaga Pengilon. Sesuai dengan namanya, Telaga Pengilon memiliki warna air yang sangat jernih. Mengenai ukurannya, Telaga Pengilon ini lebih kecil daripada Telaga Warna. Telaga Pengilon diambil dari bahasa Jawa ngilo yang berarti bercermin. Karena kejernihan air di Telaga Pengilon disangkut pautkan dengan sebuah mitos, yaitu apabila seseorang bercermin di Telaga Pengilon dengan hati yang baik, maka akan terlihat tampan atau cantik. Begitu juga sebaliknya,
Apabila ada seorang berhati busuk atau jahat, maka saat bercermin di telaga Pengilon, maka mukanya akan terlihat jelek. Di sekitar telaga Warna dan Pengilon ini, Sobat RBI juga dapat mengeksplor beberapa tempat bersejarah yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Yang pertama yakni Batu Tulis. Batu Tulis terletak di bukit antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Posisi batu tersebut berada di area pinggir bukit sebelum memasuki kawasan Gua Keramat di Telaga Warna. Dari kejauhan, batu tersebut tampak seperti bongkahan batu besar biasa. Tetapi kalau diamati lebih cermat, bentuk batu mirip dengan muka Semar, tokoh pewayangan Jawa. Sobat RBI, kali ini saya tepat di depan Batu Tulis. Batu yang terletak di antara Telaga Pengilon dan Telaga Warna. Konon katanya bagi orang tua yang ingin anaknya cepat bisa membaca, orang tua tersebut bisa meminta kepada Yang Maha Kuasa di tempat ini, agar nantinya anak tersebut bisa segera membaca. Selanjutnya ada Goa Jaran. Bernama lengkap Goa Jaran Resi Kendali Seto, keberadaan gua yang penuh dengan cerita legenda ini memang menarik untuk disimak. Sobat RBI, kali ini saya sedang di depan Goa Jaran. Goa Jaran konon pada zaman dahulu menjadi tempat bertapa seorang resi yang bernama Kendali Seto. Legenda yang ada di sini menceritakan bahwa dulu terdapat kuda. Karena hujan, kuda tersebut berteduh di gua ini. Tapi tak disangka, kuda tersebut keluar dengan perut yang membesar, alias hamil. Konon katanya, setiap orang yang ingin mempunyai keturunan bisa datang ke sini. Tapi itu sebatas mitos ya Sobat RBI, boleh percaya, boleh tidak. Berikutnya adalah Goa Sumur atau Goa Sumur Eyang Kumalasari. Di dalamnya terdapat genangan air yang dikenal dengan Tirta Prawitasari. Konon katanya air tersebut berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Ada juga Goa Pengantin. Konon jika ada orang yang belum menemukan jodoh kemudian berdoa di sini, maka ia akan segera menemukan jodohnya. Yang terakhir, Goa Semar. Gua ini bernama lengkap Goa Semar Pertapaan Mandalasari Begawan Sampurnajati. Sobat RBI, kalau ke Wonosobo atau Banjarnegara, jangan lupa untuk mengunjungi telaga-telaga di area kawasan Dieng ya. Karena telaga-telaga di sini sangat menarik dengan segala keunikannya. Sobat RBI, cukup sekian liputan kami di Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Semoga dengan informasi yang kami sajikan dapat memberikan informasi yang menarik bagi Sobat RBI dimanapun berada. Saya Abi, pamit undur diri.